warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillah, pengawasan akhadan ini nanti yakin hakul yakin menjadi kendaraan kula kali panjenengan sing saged ngeteraken gayuh ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Pengajian ahadan niki merupakan kendaraan sing saged ngeteraken dateng kula panjenengan melebet dateng swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, kula sebagai pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Mojokerto setunggal nyuwun pandonga dateng panjenengan bahwasanya PCNU Kabupaten Mojokerto niki mengikuti NU Wat PWNU Jawa Timur ingkang sampun seleksi sekarang sudah masuk 15 besar. Jadi PCNU Kabupaten Mojokerto niki klebet 15 besar terpilih tenggene Jawa Timur dari 45 PCNU. Niki mangkin tanggal 8 akan ada visitasi. Semerap visitasi, Bu. Mboten. Nggih, pokoke diisi-isi ngoten niku lho. Jadi kunjungan dari tim penilaian PWNU tenggene PCNU Kabupaten Mojokerto di samping penilaian PCNU juga ada tiga lembaga ingkang katut tenggene NU Wat. Satu lembaga falakiyah, yang kedua Les Bumi, yang ketiga Lapesdam, dan yang terakhir adalah Rumah Sakit Sakinah kita. Niki terpilih tiga rumah sakit yang terpilih tenggene PWNU dari rumah sakit NU se-Jawa Timur niki Sakinah terpilih tiga besar. Tunggal Rumah Sakit Sakinah, nomor kali Rumah Sakit Unisma Malang, lajeng nomor tiga ini pun Rumah Sakit Surabaya, Rumah Sakit Aini. Pandonga panjenengan tanggal 8 niki mangkin ada visitasi dari PWNU untuk menilai satu PCNU, yang kedua Les Bumi, yang ketiga Lapesdam, yang keempat Lembaga Falakiyah, yang kelima Rumah Sakit Sakinah. Dungo panjenengan ingkang kula suwun, muga-muga kelima daripada lembaga dan PCNU juga Sakinah ini nanti akan terpilih menjadi juara. Kok aminin mboten tapi kompak ngeten nggih. Kula mulai maneh. Wong amin panjenengan iku mandi ditutno 7000 malaikat ngeten. Kula nyuwun pandonga panjenengan barokah ngaji ahadan visitasi dari NU Wat Jawa Timur yang tanggal 8 insyaallah akan berkunjung di PCNU menilai PCNU kemudian tiga lembaga dan yang satunya Rumah Sakit Sakinah, mudah-mudahan semuanya akan mendapatkan juara. Amin. Alhamdulillah. Kalo yakin nek oleh amine wong sing nggih ahli ngaji ini tembus donga panjenengan. Sing nomor kali hadirin para rawuh. Kula namung tahadus bin nikmah. Selama kula memimpin NU di Kabupaten Mojokerto
niki sudah ada 10 saudara kita yang agamanya Nasrani niki masuk Islam melalui kantor NU Kabupaten Mojokerto. Kalau wingi terakhir dari saudara kita China, beliau perempuan yang masih single, umurnya 29. Nggih, badhe kula paringaken Gus Lob tapi mboten nyambung. Karena beliau China, kuliahnya dan gini luar negeri, menjadi supervisornya pabrik Ciwi. Kemarin masuk Islam melalui kantor PCNU Kabupaten Mojokerto. Dan betul-betul beliau adalah melbune Islam niku mboten nenten tekanan. Selama 3 hari berturut-turut beliaunya ini tidak bisa tidur. Selalu di dalam hatinya niki bergetar Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, begitu terus. Niku selama 3 hari mboten caketilem. Akhirnya memutuskan saya harus masuk Islam. Niki. Hadirin para rawuh ingkang sangat kula hormati. Sehingga pertanyaan-pertanyaan itu timbul. Halo, halo, halo. Kasih dirungok nang nggih. Pertanyaan yang pertama, Tuhan Allah, itu wujud, iya, wujud. Kalau saya berpikir Pak Yai, dunia dan seisinya itu pun ada yang mewujudkan, yaitu Tuhan Allah. Kemudian Tuhan Allah siapa yang mewujudkan? Ini pertanyaan pertama. Yang kedua, saya membaca buku. Di dalam buku itu menerangkan bahwasanya penduduk surga nanti walaupun toh makan minum tapi tidak mengeluarkan kotoran, tidak berak dan tidak seni. Kok bisa? Ini pertanyaan dua yang dilontarkan kepada saya. Lo jawabnya ten bu. Karena beliau seandainya dikei jawaban dengan dalil Al-Qur'an, tentu mboten rimo. Wong de'e niki akalnya niki sangat-sangat cerdas. Nih. Kita ada yang mewujudkan. Dunia ada yang mewujudkan. Nggih, sampean percaya? Allahu Akbar. Nggih katanya, Allah Maha Besar yang mewujudkan. Cuman yang di dalam hati saya sing boten saged ngepas no yakin hakul yakin kalau Tuhan Allah siapa yang menjadikan. Bu. Karena umpamane dikei dalil kul huwallahu ahad Allahu samad nggih mboten paham. Kalau jawab ngeten. Mbak, nyuwun sewu. Hitungan nggih dari 1 2 3 sampai 9 sampai 10. Kalau angka 10 ini adalah dari 9. 9 dari 8. Sampai sak menisor nggih 3 dari 2. Kemudian 2 dari 1. Kalau 1 dari mana? Meneng mawon mboten jawab. Ya itulah Allah Subhanahu wa taala sang maha wujud. Allah itu wujud yang tidak ada awalannya dan tidak ada akhirannya. La yalhaqul adam, Allah tidak pernah tidak ada. Allahumma shalli ala Muhammad. Paham Pak nggih? Paham nggih? Nggih. Kan tadi itu pertanyaannya, okay, kita ada yang menjadikan, dunia ada yang menjadikan, matahari dan planet yang mengitari matahari ada yang menjadikan, yaitu Allahu Akbar katanya.
Kemudian Allah yang maha besar, siapa yang menjadikan? Oke, kalau panjenengan didalili kul huwallahu ahad, Allahu samad, paham. Wong dia masih baru masuk Islam secara logika saja. Oke, saya urut dengan angka itu. Oke, kalau 10 mungkin oke, dari angka 9, 9 dari angka 8 sampai sak menisor 2 dari angka 2 dari angka 1 dari oke, sudah enggak ada. Oke. Lah wujudu syai' yang qasimu ila salasati aksamin. Wujudnya sesuatu, wujud itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, wujudun lahu awalun walahu akhirun. Wujud sing ono awalane ya ono pungkasane. Wujude sinten? Wujude kula njenengan. Wujude donya saisine. Ada kawitane ketika dijadikan Allah dan ada akhirannya nanti hari kiamat. Jasad kula panjenengan nggih ngeten. Ono kawitane ketika dijadikan Allah dan ada akhirannya ketika kita meninggal. Shalli ala Muhammad. Sing nomor loro, wujudun lahu awalun wa laisa lahu akhirun. Wujud sing ono awalane tapi gak ono akhirane. Wujude napa niku? Di antaranya adalah wujudnya roh kula panjenengan. Shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wujudnya roh kula panjenengan. Roh niku ana kawitane ketika dijadikan Allah di alam arwah. Sakmarine kula kali panjenengan umur 120 dina tenggene madarane sang ibu disebul noro niku tenggene jasad kula panjenengan. Nggih. Mangkane nggih terbukti kenyataan wong niku nek hamil nek wis umur 120 dina wetengane cakut kroso ono gerakan. Karena di situ janinnya sudah terisi roh. Nggih, terisi roh. Sakmarine dipasang roe ngoten niku ditaker rezekine barang ngoten niku. Nggih. Sampai nek kapan lanang nyuwun sewu iku wekase niki di kuklek sing sebelah kiri yang sebelah nggih ngandhapi ambek sakmarine di buklek disawatno ten pundi jatuhnya jatuhnya gamean jatuhnya iku wekas niku nggih ten mriku judune nggih mangkane ana wong Jatirejo oleh Kalimantan mungkin iku biyen oleh nyuklek iku wekas sebelah kiri niki disawatno katut angin lesus turune ten gene Kalimantan ana kalane nyuwun sewu jodohnya ini tonggone dewi ngopek tonggone dewi di tipek mungkin bian iku wegasi dicuklek disawatno ketatap godongi gedang rugulkan gini tonggone dewi oke lho niki nyuwun sewu nek kapan iku wegas niki disawatno dadakno kuklek dadi loro berarti niku bojone ya kok kompak jenengan nek cuklek dadi telu berarti ya bojone telu ngoten nggih Pak nggih lan jenengan nyuwun sewu walaupun to sawoge kiai pisan dadakno biyen iku wekase niki mboten kuklek dadi loro gak iso rabi loro halo mboten gak wani mboten jatahe gak ono Shalli ala Muhammad. Okay. Loh, kok mrene niku keterangane lapo? Nggih, dadi niki wujud sing ana awalane tapi gak ana akhirane. Termasuk wujude roh kula njenengan. Roh niku mboten nenten mati, Pak. Wong niku mati karena jasate ditinggal kali roh. Rohe se urip. Mboten nenten roh mati.
Makanya mboten enten roh tuwa iku gak ono. Sebab roh niki akan hidup selamanya. Lahu awalun walaisa lahu akhirun. Termasuk malih sing ono kawitane gak ono akhirane adalah wujudin roko dan swargo. Neraka swarga iku ana kawitane ketika dijadikan Allah, tapi neraka swarga niku mboten enten akhirane. Gak ana swarga rusak, gak ana. Akan selamanya kekal swarga niku ana kawitane tapi gak ada akhirane. Sing terakhir wujudun laisa lahu awwalun wa laisa lahu akhirun, wujud sing gak ana kawitane ya gak ono akhirane. Layal hakul atam, wujud sing gak pernah tidak ada adalah wujudnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kullu syai'in halikun illa wajhah, semua nanti akan rusak binasa, hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang kan tasih wonten. Terus kenapa di surga itu katanya makan banyak, minum banyak, tapi tidak berak, tidak kencing? Kok bisa? Islam kok menerangkan seperti itu? Saya jawab, nyuwun sewu. Sampean biyen, Mbak, ketika nanggone rahim ibu sampean, eling gak sampean? Nggih mboten, jare ngaten. Sampean delok bayi. Nggih, secara medis bayi ten gene jerone wetenge ibu niku mangan ya ngombe, makan dan minum apa yang dimakan dan oleh yang diminum oleh ibunya. Tapi nyuwun sewu, bayi ten gene rahim niku ngising kali pipis mboten? Men? Nah, nek bayi niki ngengek ten gene rahim, ya apa le nimpali? Lah di surga nanti juga seperti itu. Walaupun panjenengan dahar ngepol, ngunjuk ngepol hukono gak ngising ya gak nguyu. Koyok bayi tenggene rahim. Mriku tenggene bayi ning nggih dahar nggih minum, tapi bayi nggih mboten ngengek nggih mboten pipis. Lho ngoten. Nenek pipis lak ya korat karet. Pun niki mawon sing saged kula aturaken. Sepindah malih nyuwun pandonga dhateng panjenengan sedaya, muga-muga PCNU Kabupaten Mojokerto ini nanti di event NU World niki insyaallah muga-muga angsal juara. Nggih. Kemudian Rumah Sakit Sakinah yang sudah masuk nggih 3 besar rumah sakit Islam di Jawa Timur, sudah masuk 3 besar ini, nanti penilaiannya muga-muga nggih Sakinah nanti bisa nomor setunggal ten kene Jawa Timur. Niki mawon sing saged kula aturaken, muga-muga beto barokah lan manfaat kabeh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Wairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha indaka 'alad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati bil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma akhtim lana bil iman, wa akhtim lana bil islam, wa akhtim lana bi husnil khatimah, wa bi ahdi akhiri kalamina inda intihai ajalina. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin bi sirril asraril fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.